Nanti tanggal 23 sampai tanggal 27 Maret 2022 semua BUMN bisa mengirim dua UMKM untuk ikut pameran Inacraft di GCC. Nah, pameran ini termasuk yang terbesar di Indonesia saat ini. Kita punya kesempatan untuk memperkenalkan PSBU ke masyarakat seluruh Indonesia. Harapannya sih dengan adanya pameran ini PSBU itu semakin dikenal. Tentunya kita punya PR yang besar. PR itu adalah kita sama-sama harus mewujudkan cita-cita kita pas di lulus makin dikenal. Kalau bisa seperti batik lah, jadi baju sehari-hari. Jadi kalau semakin dikenal tentu UMKM kita semakin maju. Khususnya bawa penenun yang sudah berjuang keras untuk produksi penenun. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kami dengan Renaskar Kabupaten Belu kerjasamanya semakin solid karena kami punya rumah BUMN. Itu kegiatan kami di bulan itu kontinu, salah satunya pelatihan pengembangan usaha. Nah, itu yang kita harapkan, kita punya PR besar sama-sama memajukan UMKM khususnya tenun di Kabupaten Belu. Harapan kami UMKM yang berangkat dampingnya oleh pendamping dari rumah BUMN itu, kita bukan sekedar berjualan, tapi kita bisa belajar dari sana. Misalnya dari Thais ini apa yang bisa dikembangkan. Kemudian kabupaten-kabupaten lain atau daerah lain itu juga pasti mau memamerkan produk mereka selain tenun. Nah, kita juga bisa menggali dari situ. Dari pameran itu kita bisa belajar. Antara tanggal 23 sampai 27 itu pasti banyak yang bisa kita pelajari dan mudah-mudahan dari hasil yang mereka dapat di sana mereka bisa terapkan di sini. Tentunya kalau kami sendiri, kami punya tanggung jawab. Ruang BUMN ini bukan hanya sekedar tempat untuk memamerkan atau menjual barang-barang hasil UMKM di sini, tapi kita punya kewajiban untuk membina. Itu yang penting. Jadi bersama-bersama seperti yang tahun lalu kami sudah dengan Dekra Nasta itu sama-sama memberi pelatihan, memberi motivasi langsung dengan Ibu Ketua Dekra Nasta dan keluarga itu langsung aku bagian untuk memotivasi dan memimpin para penenun. Mudah-mudahan ini nanti bukan hanya tenun, kedepannya semua pelatihan itu akan kami berikan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Belu.